pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 6.40 waktu Indonesia bagian barat, telah terjadi tindak pidana pornografi atau sering dikenal dengan eksibisionisme yang dialami oleh korban, saudari Rahayu Mutiara, umur 32 tahun. Korban pada saat itu melakukan kegiatan jogging atau olahraga pagi seorang diri. Kemudian dari arah belakang sebelah kanan, tiba-tiba korban merasa diikuti oleh tersangka yang menggunakan sepeda motor dan melihat tersangka sudah memperlihatkan alat kemaluannya. Dan ketika korban melihat, tersangka melarikan diri. Di TKP pertama yaitu di Jalan Amarta. Kemudian di TKP kedua, tersangka dengan inisial Y atau U telah menunggu korban dengan meletakkan sepeda motornya dan kembali melakukan kegiatan yaitu membuka alat kemaluannya. Dan di TKP dua ini yaitu di Jalan Ramayana di daerah Duren Sawit. Melihat hal tersebut, korban kemudian berusaha melempar tersangka dengan batu dan tersangka melarikan diri. Kemudian, dari hasil penyelidikan Polsek Duren Sawit, didapatkan rekaman CCTV yang memperlihatkan ciri-ciri korban serta dengan nomor polisi daripada sepeda motor yang digunakan. Sehingga telah dilakukan berdasarkan penelusuran penyelidikan dan rekaman CCTV, telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka Y atau U yang merupakan penduduk beralamat di Cipinang, Muara Enim.